saat kesendirian, sendiri yang mendengar, ada nada dalam hati, mengalir tanpa henti. Kesendirian, kehampaan, terbiasa kurasakan bersama alunan yang kuciptakan. Wih, lihat tuh. Mau ganti baru nih. Wih, bagus juga lah itu. Kayaknya kalau dijadikan sape, pasti bagus hasilnya nih. Lagi coba kau tengok tu. Apa? Nggakkah tu orang pendatang tu lah? Ah, nggak mungkin lah. Mana mungkin dia berani main gasak-gasak gitu. Coba kau tengok lho, benar-benar. Mana ada? Betul pula tu. Dah, mending kau agak sekarang. Nggak usah lah, nanti malam ya lah. Apa pula nanti-nanti sekarang ya? Nggak, mending kita kumpul masa lho, biar dia sakit. Oh, betul pula. Tau lah. Mana tak? Kayu dah tumbang. Nampaknya kalau aku tinggalkan beberapa hari, bisa nih biar kering. Ujai! Keluar kau Ujai! Ada apa nih malam-malam? Apa yang telah kau buat tadi, ha? Tadi aku rubang pohon di hutan. Kau tahu nak itu hutan siapa? Aku kira itu milik kita bersama. Kau itu tahu diri, kau itu pendatang. Tahu diri sekalian, ya. Kau hantam gak kau, ha? Dah. Gak usah, kau habis juga nih. Usir ya. Pergi kau di sini kau. Dah, aku pergi sana. Hei, ada apa ini ribut-ribut? Jadi begini, Bang Kalima. Orang ini, orang pendatang, tak tahu diri. Dia menebang pohon saya, itu adalah wilayah saya, daerah saya. Apa benar yang kalian katakan itu? Benar itu, Panglima. Kami berdua melihatnya dengan mata kepala kami sendiri. Ucai, menurut hukum adat, kau harus membayar denda adat. Jika kau tak sanggup membayarnya, berarti kau harus pergi dari kampung ini. Begini, Panglima. Untuk makan pun kadang saya tidak cukup. Misa pun harus pergi, saya bingung untuk harus pergi kemana. Mau bagaimana lagi? Ini sudah aturan adat. Sekarang, dengarkan suara hatimu. Pasti kau temukan jawabannya. Sekarang, kalian semua bubar! Thank you.
apa yang bisa aku buat di sini nih? Aduh, sama HP. Skip. Iya ya, kalau aku nggak main kayaknya ada peluang nih. Abang udah makan belum? Udah. Ini ada sikit nasi untuk abang. Kemarin ya. Oh iya. Makasih bang. Iya, makan ya bang. Woi woi. Daerah kita nih kan kaya akan budaya dan kearifan lokalnya tuh. Orang-orang tuh kan banyak gak tahu nih. Khususnya tuh daerah-daerah ibu kota luar gitulah kan. Kita nih kan sebagai produser musik, ngapun enggak nih kita nih ngangkat budaya-budaya daerah kita sendiri lah, khususnya tuh musik gitu. Kian tuh ada enggak kenalan atau tahu siapa gitu yang bisa main musik-musik daerah gitu? Kalau kawan aku sih enggak ada yang bisa kenalan tradisional tuh. Kalau kawan, woi, pan, pan. Bro, aku udah nemu orang yang kau cari. Coba lihat. Menurut lo gimana? Boleh juga sih Dani. Kau tahu gak siapa Dani? Kurang tahu gak tuh. Nanti boleh kita cari orang nih? Boleh. Nah apa kok? Kau simpan ya videonya tuh. Jangan kau hapus. Nanti kita cari orangnya. Gak ketua orang yang di video tadi? Mana? Oke, boleh kok ngomong sama dia sekarang? Kalau apa yang kau cari? Ijin pak, mamin, video. Benar tuh mamin ini. Coba kamu kejar dia sekarang. Gak usah langsung kita kejar gitu. Kita ikutin ya dia dulu. Aku masih mau lihat dia mamin malah gimana. Thank you.
yang sih. Kalau bisa minta waktunya boleh lah kita ngomong-ngomong sekarang bentar. Bentar aja ya. Ya, simpan ya dulu alat musik. Oh iya iya. Dibawa juga enggak apa-apa. Oh, dibawa aja ya. Oh iya. Jadi ada berapa mas manggil sini? Kalau boleh tahu namanya siapa ya? Saya Okta, tapi biasa dikenal dengan Ucai. 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 Nama saya Urai. Saya di sini nih biasa dikenal orang sebagai untuk produser musik itu lah, bisa dibilang kayak gitu. Hebat. Nah, ya gitulah. Ini teman-teman bisa dibilang kru saya lah. Boleh kenalan dulu. Ini siapa? Bayu. Bayu. Irfan. Hah? Irfan. Oh Irfan. Malum. Agak. Kalau boleh tahu nih alat musik sape ini berasal dari mana? Terus apa-apa ya sih yang terdiri di sape nih? Kalau untuk asalnya di daerah kita sendiri terdapat di pedalaman Kapuas Hulu. Kapuas Hulu. Ya. Menurut informasi yang saya dengar juga terdapat di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Ya. Untuk bagian-bagiannya, pertama sebenarnya kalau zaman dahulu orang tua nenek moyang kami lah membuatnya dari rotan yang diraut. Oh, dari rotan. Untuk jumlah sebenarnya bervariasi. Kalau tradisinya ya 4, 3 atau 2. Oh. Cuman ini kan udah divariasi jadi 6, 5 sampai 7. Oke ya. Itu aja sih. Tadi tuh saya kan ada lihat abang main tuh. Saya tertarik sih. Gimana kalau abang ikut saya dan teman-teman ke studio untuk rekaman? Rekaman? Ya. Serius bang? Ya serius lah. Boleh boleh? Boleh. Kayaknya kamu lapar lah. Ya gitulah. Ikut kami makan yuk. Boleh boleh. Yuk. Cantik woi. Ya Allah. Bagus banget. Gila gitu jelek semua posisi. Apa yang bagus? Bagus banget. Apa dah? Gila sumpah syahdu benar woi. Alat musik apa? aku enggak pernah nengok ya. Apa ni? Mantap. Perlu di-share. Oke lah. Share ya Allah. Benar nih, wajib di-share nih, enggak boleh enggak di-share nih. Share dah. Wei, tunggu lo. Aku sepintas teringat sama kampung aku. Soalnya dulu tuh, aku pernah buat kesalahan. Emang kau pernah buat apa di sana? Ceritanya tuh awalnya gini. Oh,
Gitu ceritanya. Jadi gimana? Gimana kalau kita pergi ke sana? Boleh tuh. Gimana kalau besok kita berangkat? Boleh tuh, sekalian jalan. Boleh. Selamat siang, Pak Kalima. Ucai? Mari masuk. Hei, Pak Kalima. Hei, Ucai. Sudah lama dah ketemu. Kenalkan, ini kawan aku. Ini kawan kau ya? Ya, mari duduk. Jadi, apa maksud kedatangan kalian berdua ke sini? Maksud kedatangan kami berdua ke sini untuk menyelesaikan masalah yang pernah saya perbuat pada waktu lalu. Ujang? Oh, Ujang! Woi, Pak Kalima! Kau ambil gelas untuk mereka berdua ini! Cai? Ya? Udah beda kau sekarang? Ya, begitulah. Coba kau panggilkan Kiman dan Ikan kemari. Oh, panggilkan. Sambil menunggu Kiman dan Linggan kemari, mari kita minum dulu. Oh, terima kasih Pak Lima. Ah, Pak Lima, ada apa? Udah, ini saja dulu. Ngapain kau datang sini? Kau tuh sudah diusir. Kau ngapain? Eh, hey, sudah. Dia datang baik ke sini. Baik, Pak Kalima. Dengarkan dia dulu ngomong. Baik, Pak Kalima. Ucai, sekarang kau jelaskan kepada Linggan apa maksud kau datang ke sini. Jadi begini. Maksud saya datang kemari untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang sudah saya perbuat beberapa waktu lalu. Menurut aturan adat, nyawa diganti nyawa. Pohon diganti pohon, emang kau mampu? Tak benar kata Linggan, karena itu adalah aturan adat kita di sini. Baiklah, saya akan menyanggupi persepakatan kita ini. Dengan ini permasalahan Ucai dengan Linggan selesai.